بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد كيف حالكم يا أخواتي طالباتي أبا خبرني أنا جزاه ما شاء الله khair khair insya Allah ya uh, semoga Antuna semua dan keluarga Antuna juga itu semua dalam keadaan sehat wal hafiah naam an Anak-anak ini rahmati oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi hari ini, ya kita dapat bertemu lagi. Uh, Dapat bertemu lagi di Halakoh Tola Bulu Island. Ya walaupun seperti yang sudah saya bilang, walaupun kita masih dalam sarana yang berbeda yaitu tidak tatap muka tapi tatap layar. <laughs> ya, jadi saya berharap anak-anak usaha tetap mengikuti pembelajaran eh, di seluruh mapel apapun baik agama maupun umum. Ya, nah, Ustazah, ingat yang Ustazah bilang kemarin bahwa eh, bagaimana orang-orang di belakang Antuna, orang-orang di belakang video ini itu bekerja keras. Bagaimana video ini bisa sampai ke tangan Antuna dan bisa dinikmati, bisa dilihat oleh Antuna dengan baik? Maka E, tolong dihargai dan salah satu cara menghargainya cara, salah satu cara kita menghargai ya menghargai video ini yaitu dilihat ya lihat videonya lalu ini juga salah satu bukti kalian bertanggung jawab sebagai seorang talabul ilm, sebagai seorang penuntut ilmu Ingat yang susah bilang, walaupun sarananya berbeda, tapi semangatnya harus tetap sama. Paham ya? E, juga kita bisa lihat sekarang ini, e, sarana pembelajaran atau sarana kita untuk mendapatkan ilmu itu banyak. Ada video Youtube seperti kita sekarang, lalu ada Google, dan lain-lain. Ya Ustazah, dimanapun sekarang kita bisa menuntut ilmu dimanapun sekarang kita masih bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi manfaatkan apa yang sudah diberikan oleh orang-orang di sekeliling kalian, eh, baik pihak sekolah ataupun dari rumah gitu ya. Bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kalian. Ya, anak-anak Ya, walaupun manusia itu tidak lepas atau tidak pernah jauh dari sifat mengeluh, tapi usaha berharap anak-anak usaha e, bisa mengkontrol sifat itu agar anak-anak usaha bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Fahim Tun. Saza nggak mau dengar lagi ada anak-anak Saza yang tidak menyaksikan video. Ya, Saza ini bukan bicara tentang mapel sorof aja atau mapel Saza aja, tapi Saza berbicara mewakili seluruh mata pelajaran. Ya, anak-anak Saza ingat yang Saza bilang tadi. Uh, Kita hanya tinggal e, melihat saja tanpa bekerja keras bagaimana video ini bisa sampai ke tangan Antuna. Ya, Antuna tinggal menyaksikan saja. Paham ya, Nana Ustazah? Semoga Allah mudahkan seluruh urusan-urusan anak-anak ustazah semoga Allah mudahkan anak ustazah dalam menuntut ilmu semoga Allah mudahkan antunna dalam semua perbuatan yang antunna lakukan dalam kebaikan ya perbuatannya ah, Hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran Sorof untuk kelas 8B. Tayyip Panana yang dirahmati oleh Allah di layar Antuna ya kita sedang bertatap layar hari ini di layar Antuna itu sudah ada wazan baru kalau kemarin kita bahas wazan tafa'ala ya tafa'alu nah sekarang kita akan masuk ke wazan yang baru yaitu tafa'ala ya tafa'ala tafa ya tafa nah, sebelum kita tasrif kita lihat dulu sebentar Oh so, iya, Pak tafa'ala ya bina sahih ya bina itu masih sama si goh juga masih sama tetapi wazannya saja yang berbeda tafa'ala ya ini adalah wazannya yang dimana nanti tasrifnya itu menjadi menjadi patokan kita untuk mentasrif fi'il yang lain Nah, jadi patokannya tafa'ala ya alu ketika ingin mentasrif fi'il yang lain maka tinggal diubah huruf utamanya yaitu fafilnya dirubah, ain fi'ilnya dirubah dan lam fi'ilnya dirubah. Paham ton? Baik. Kita lihat tasrif wazannya. Nah, nanak yang bukunya dirasa kurang terang harokatnya atau kurang jelas harokatnya maka anak-anak saza boleh mengharokatinya sendiri ya ketika saza bacakan maka silahkan diharokati yang tidak jelas kenapa saza karena e, tasrif ini ya, anak-anak saza kalau misalnya dia salah satu harokat aja itu bisa berubah sigohnya atau bisa berubah dia ke yang lain paham ya Baik, ayo kita baca Ta'fa'ala ya tafa Ta'fa'ulan, mu mutafa Mutafa'ilun Mu ilun, mu Ta'fa'al, la ta' al, mutafa'alun mu Baik, saya ulangi sekali lagi tafa'ala fa ar tafa'ulan tafa mutafa'alan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la ta al, mutafa'alun fa ya, ar mu ta fa kita masuk ke fi'il yang pertama yaitu tabahasa ya maknanya berdiskusi membahas begitu ya tabahasa ya tabah tabahasa ya tabahusan mutabahasan mutabahisun

la tatabahas mutabahasun. Ayat okay, yep, selanjutnya tabaraka ya tabaraku tabarukan mutabarakan mutabarakan mutabarikun mutabarakan di masdar mim mutabarikun di fa'il mutabarakun دي مفعول تبارك لا تتبارك متبارك تبارك لا تتبارك متبارك فهمتون Taib. selanjutnya taba godo ya taba godu. Uh, afwan terlewat. Taba ada ya taba ardu. Saling. Nah kita bisa lihat di sini ya kalau diawazan tafar tafa'ala ya ardu itu maknanya saling. Taba hasa saling berdiskusi. Taba ada saling menjauh. Taba goto saling membenci Taja zaba itu tarik Saling tarik menari Ya Nah kita masuk ke Taba ada Ya taba adu Saling menjauh Ayo kita tasrifkan Taba ardaya taba adu taba udan taba ada ya taba adu taba udan mutaba mutaba dan mutaba idun mutaba adun taba adla ta taba adu. mutaba adun ulangi Taba arda ya taba ardu Taba udan mutaba ardan mutaba idun mutaba ardun Taba ard la ta taba ard ardun Selanjutnya Taba godo ya taba godu Taba gudon

tabagot la tatabagot mutabagodun Bisa diikuti ya Nana Ustaza Selanjutnya Tajazaba Saling tarik menari

Uh, atau kita ulangi ya yang tajazaba nah nano saja selagi saya baca yang tajazaba jangan lupa dicatat ya di bukunya di kotak-kotaknya boleh antuna isi silahkan sazah pelanin bacanya tajazaba ya tajazabu ya tajazabu tajazuban Muta jazaban, muta jazaban, muta jazibun, muta jazibun. mutajazzabun mutajazzabun tajazzab tajazzab taja zab, taja tajazab la tatajazab mutajazab -ta humtun selanjutnya kita masuk ke tajahala ya tajahalu tajahala ya tajahalu Tajah halaya, tajahulan 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 hulan, mutajah, apa ayo? Tajah halaya, tajahulan halu, Mutajahalan mutajahilun hilun, mutajahalun hilun, halun. la ta taja hal. Hazulangi, la ta mutajahalun tajahal la ta mutajahalun. Tapi panah nau dari tahasada sada sampai tasolaha tahasada sada sampai tasolaha itu anak-anak boleh isi boleh antuna isi ya anak-anak Ustazah e, sebagai latihan untuk pemahaman anak-anak Ustazah Ustazah berharap anak-anak Ustazah isi kotak-kotaknya dengan tasrif dari fiil-fiil berikut ya dari tahasada sampai tasolaha barakallahu fikun naam setelah dari bina sahih kita pindah haluan ke bina naqis tafa'ala ya tafa'alu <coughs> tafa'ala ya tafa'alu di bina naqis ayo kita ulangi lagi apa sih yang dimaksud dengan bina naqis Bina nakis adalah bina yang <coughs> ain fiilnya merupakan huruf <coughs> bina nakis ialah bina yang ain fiilnya merupakan huruf ilah sekali lagi huruf ilah itu ada tiga alif ya dan wow Alif, ya dan waw. Atau biasa disingkat ayu begitu ya, alif, ya dan waw. Baik. Yang ain fiilnya merupakan huruf illah. Kita lihat contoh yang pertama. Tama ya tamada. Yatamada. Maknanya terus-menerus tamada ya tamada tamadian mutamadan mutamadin mutamadan tamada la tatamada mutamadan nah anak-anak usazah hmm. Tantangan kita kalau misalnya mentasrif fi'il yang <coughs> ada huruf ilahnya, ya dengarkan Ustazah baik-baik. Kalau misalnya e, kita mentasrifkan fi'il yang ada huruf ilahnya seperti ini fi'il e, binakhis ya yang fi'il ain fi'ilnya merupakan huruf ilah, maka anak Ustazah tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita mentasrif sesuai dengan tasrif aslinya ya e, di mana di tasrif ini peletakan huruf ilahnya itu ada yang ditulis ada yang dihapus Ya, kita lihat tamadaya tamada tamadian di masdar pertama ya digantikan tamadian Mutamadan dan mutamadin difa'il bisa dilihat difa'il itu ya dihapus ya kan huruf ilahnya dihapus lalu lanjut sampai di maf'ul mutamada dan ditulis lagi huruf ilahnya difa'il dihapus di maf'ul ditulis lagi Amar tamada Tidak ada lagi huruf ilahnya Lata tamada Juga tidak ada huruf ilahnya Zaman makannya mutamadan Ya, ditulis lagi huruf ilahnya. Ini merupakan tantangan terbesar ketika kita mentasrif bina yang uh, dia itu ada huruf ilahnya. Ya, anak -anak usaha, tapi tidak mengapa, insya Allah, seiring berjalannya waktu, ya, seiring belajarnya, seiring berjalannya kita terus belajar. Uh, ustazah yakin, kita semua dalam kesungguhan kita ketika menuntut ilmu, dalam kesungguhan kita dalam mempelajari suatu ilmu. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah, Allah akan mudahkan. Jadi, anak-anak ustazah, walaupun ya untuk kita nih yang baru-baru mengenal, baru-baru belajar gitu. Saya berharap Antuna tidak putus asa ketika mendapati jawaban Antuna salah, tapi disitulah kita introspeksi, disitulah kita makin belajar lagi supaya untuk kedepannya kita bisa lebih perhatian, kita bisa lebih memahami ya anak-anak jadi kalau misalnya Anak-anak bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh nih dalam memahami sebuah ilmu, satu ilmu maka insya Allah akan ada jalannya, akan dimudahkan oleh Allah. Paham ya? Jadi jangan putus asa anak sazah, terus belajar, terus menggali potensi dan nikmat yang telah Allah berikan, yaitu Berupa akal dan pikiran Itu merupakan uh, Satu yang Allah telah berikan kepada kita Maka Disyukuri dan dimanfaatkan Digali potensinya sebesar Mungkin ya. Jadi tidak ada kata malas lagi Untuk anak-anak usaha Tidak boleh malas-malasan Ingat ya Ingat, bisa kita lihat Ya, kalau Antuna Baca cerita sejarah dahulu Para ulama-ulama besar kita Ketika menuntut ilmu bagaimana Mereka harus safar Berbulan-bulan Ya, bukan naik mobil safarnya Tahu kan kendaraan zaman dulu Seperti apa, zamannya Rasulullah Zamannya para ulama Nah Mereka harus safar Berbulan-bulan demi mendapatkan Satu ilmu Demi mendapatkan satu hadis saja mereka itu bisa safarnya berbulan bulan bulan, ya. Nah kita nih yang udah hidup di zamannya zaman sekarang kalau katanya, ya. Uh, saya berharap kita semangat kita bisa lebih besar daripada rasa malas kita, karena yang seperti kita tahu dan saya sering bilang sarana kita menuntut ilmu itu banyak sarana kita untuk mendapatkan ilmu itu sekarang luas sekali, banyak sekali, ya. Jadi nggak ada lagi kata malas untuk anak-anak usazah Semoga anak-anak usazah bisa mengerti apa yang usaha maksudkan. Uh, usaha di sini cuman mau anak-anak usazah tidak terus-terusan mengeluh karena pandemi seperti ini. Ingat lihat tuh orang-orang di belakang layar di belakang rekaman ini banyak orang-orang yang bekerja keras bagaimana video ini bisa sampai ke tangan anak-anak usaha dengan baik jadi jangan mengeluh ingat di luar sana juga masih banyak orang yang ingin sekolah seperti Antuna paham ya untuk anak-anak usaha saya kita cukupkan materi kita sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan masuk ke wazan masih di wazan yang sama tafa ala ya alu tetapi dengan bina mudhaaf. Fahim tuh anak-anak Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi usaha dan anak-anak usaha semuanya. wal hidayah. walhidayah. Semangat anak-anak usaha. Perjuangan seorang penuntut ilmu itu tidak akan pernah berakhir walaupun kita sudah tua. paham ya. Jadi semangat, jangan mengeluh dan tetap harus bersyukur. Na rakafara talmajlis subaha nakalahu ma bihamdik shadu Allah aha ilaantasang firukaw ato builaik. Sahalaallahu umroun barakalahu fikun wasaam. <laughs> Wasalamualaikum marabatullahhi wa barakato.